Hai, Assalamualaikum dan selamat bertemu di dalam channel saya. So, hari ini kita akan review satu package yang dibeli oleh customer kita, iaitu Reptile Cloud 149. Yang ini dia punya set dia, iaitu frame jenis yang kebiasaannya digunakan untuk cinematic punya footage. Okay, dia fly memang steady dan disebabkan dia ada prop guard yang tutup keliling kipas tu, so agak sesuai untuk fly di kalangan orang ramai lah kiranya, tapi tidak terlalu ramai sangat lah. Satu lagi untuk pengetahuan korang, untuk membuat keputusan dalam pembelian FPV, kita kena ambil kira korang fly tu dekat mana sebenarnya. Biasanya kalau korang nak fly dekat tempat-tempat dalam jarak yang dekat ataupun dekat tempat-tempat yang sempit, atau let's say kalau nak fly dekat kawasan perumahan, kebiasaannya kita akan ambil kira dari segi size drone itu sendiri. Sebab drone jenis DIY ni, kita akan mengambil kira dari segi dia punya keselamatan dan juga cara flying karakteristik jugalah. So untuk kebiasaannya kalau nak fly dekat sekitar kawasan perumahan ataupun dalam jarak yang dekat, lebih digalakkan kita menggunakan drone bersaiz yang kita gelar sebagai 4 inci dan juga ke bawah, okay? Dan kalau beli yang daripada 4 inci ataupun 3 inci, kita lebih galakkan kalau boleh quad tu sendiri mempunyai prop guard untuk ciri-ciri keselamatan sedikit lah, okay? Tapi kalau let's say kalau orang yang dah bermain FPV ni, dia dah pandai untuk kawal drone itu dan juga tidak fly dengan orang ramai, so mungkin bolehlah without prop guard. So untuk yang ni memang sesuai kita menggunakan Reptile Cloud 149 lah, sebab Reptile Cloud 149 ni dia saiz 3 inci dan punya prop guard. So kita tengok dulu lah apa yang ada penambahan dekat sini. So dalam video ni juga kita akan tunjukkan bagaimana cara untuk mula dalam pemasangan FPV menggunakan Reptile 149 ni ataupun apa-apa jenis drone sekali lah, okay? Nanti kita akan tunjukkan sedikit sebanyak tentang step by step, macam mana cara nak onkan dia, macam mana cara nak pasangkan dia, dan apa yang perlu diambil kira untuk menerbangkan drone ni. Semuanya ada dekat dalam video ni nanti, okay? So apa yang terlibat dalam package yang kita bagi dengan customer ni, kita akan explain dalam video ni, okay? Okay, so ini adalah drone set yang dibeli oleh customer kita. Actually, ini bukanlah exactly full set, okay? Sebab untuk pengetahuan korang, yang dia beli cumalah charger, drone dan juga sedikit aksesori untuk prop guard lah. Okay, ini sponge lah. Dan juga receiver untuk drone. Okay, so kita akan explain sedikit. Actually, untuk buat kebanyakan daripada produk FPV, generally mereka akan jual satu persatu tau. Dia bukan jual satu set. Tapi kita orang memang akan cuba untuk membekalkan full set. Cuma depends dengan budget masing-masing lah. Okay, let's say kalau budget korang dalam sekitar RM1,000 ke bawah, mungkin boleh dapatkan set drone seperti inilah. Ataupun, tapi kita lebih galakkan secara kasarnya bajet tu mestilah dalam RM1,500. Okay, kalau nak yang barang yang premium, yang kita boleh dikatakan sebagai puas hati. So generally kita masih lagi menjual drone yang berharga RM1,000 ke bawah juga. But depends lah, kalau nak beli drone saja pun boleh, nak beli yang sekali remote pun boleh, nak beli yang full set sekali charger dan bateri pun boleh juga, tak ada masalah. Cuma kebiasaannya kita akan jual drone yang murah tu menggunakan frame yang ni lah. Yang ni biasanya frame menggunakan either Ishin Wizard ataupun yang ni Martian, okay? Yang ni kalau drone saja biasa kita jual dalam sekitar RM550 saja. Itu drone saja, okay? So yang ni kita memperkenalkan Reptile 149. So ini adalah jenis drone 3 inci ya. So kita cuba buka dulu apa yang dekat dalam ni. So ini adalah apa yang ada dekat dalam Reptile Cloud 149. Biasa dia bagi propeller, bateri dan juga landing skid untuk kaki dia, stiker,
Dan korang tak perlu risau, bagi siapa-siapa yang membuat pembelian Reptile Club juga, dia pun ada instruction manual tentang cara-cara pemasangan board dekat dalam drone tu, okay? Contohnya macam ni. Kalau pakai S-Bus receiver, sambungan dia ada dekat sini. So ini adalah dia punya pad untuk sambungan. Let's say kalau korang perlukan guideline tentang cara-cara pemasangan tu, semua ada dekat sini. Ini tentang memandangkan dia punya drone ni dah built in sekali dengan video transmitter, so dia dah membekalkan dekat sini tentang cara-cara untuk menukarkan receiver, menukarkan channel dan juga power menggunakan remote untuk video transmitter ni sekali. So ni, tapi ni dia menunjukkan cara-cara untuk tekan button lah. Ni dia punya frequency table pun ada juga sekali. So dia pun ada bagi contoh lah tentang macam mana cara-cara untuk setkan dia. Okay, inilah dia drone dia. Dia dah bagi sekali dengan TPU untuk GoPro mount, dan inilah dia punya drone. So drone dia memang agak lawa. Kalau korang perhatikan dekat dalam tu, dia dah ada 3 stack. Bawah sekali tu adalah EAC, yang tengah-tengah tu adalah flight controller, dan yang atas tu adalah video transmitter. Kalau korang boleh perasan, dekat sini ada satu macam connector, dia sambungkan terus ke sini. Okay, so kita tunjukkan cara-cara pemasangan dia ya. So untuk start menggunakan drone ni, korang kena make sure yang ni dia ada bagi extra antena. Korang boleh pasangkan antena dia dekat sini. Antena dia yang berikan jenis stubby. Tapi kalau korang nak menggunakan extra external antena, macam kita pergi tunjuk dulu. Contoh macam antena yang ni, panjang sikit pun boleh, tak ada masalah. Korang boleh gunakan juga. Sebenarnya kalau untuk penggunaan antena, dia depends lah, sebab dia akan effect dengan korang punya view. Okay, so let's say kalau korang punya view tu macam tak berapa nak nampak, korang kena pakai antena yang panjang sedikit lah. Okay, so tapi so far untuk yang penggunaan Reptile Club 149 ni, kalau fly dalam jarak yang dekat, should be tak ada masalah. Sebab bila kita onkan power lebih tinggi sedikit, dia punya view akan menjadi lebih jelas. Okay, and then untuk yang TPU ni, dia ada pengikat dekat sini. Sama ada korang boleh menggunakan velcro strap macam ni pun boleh, ataupun menggunakan cable tie. So tempat ikat dia pun ada dekat sini dah, so boleh ikat dia dekat sini saja, macam tu. Okay, so kita cuba buka dekat dalam dulu. So untuk penggambaran yang lebih jelas, korang boleh perasan dekat sini kita ada satu kamera. Ini adalah video transmitter dekat atas sekali. Ini dia. Dan ini adalah flight controller yang ada USB, dan bawah sekali itu adalah ESC. So disambungkan direct terus dekat dia punya antena ke sini. Okay, so dia ada kapasitor sedikit untuk make sure dia punya electricity punya flow atau bekalan power supply dia konsisten. Dan disambungkan terus kepada motor size ni, dan dia juga ada prop guard. Okay, so untuk start benda ni, kita perlu menggunakan komputer dan kena install Betaflight. Okay, so kita akan test dulu. Okay, so langkah pertama, kita akan pasangkan receiver dan juga sedikit aksesori dia untuk mountkan dekat sini dululah. Okay, and then kita akan mountkan dia punya kaki dekat bawah ni juga. Tempat letak pun dia dah ada dampening dah, so quite okay. And seterusnya kita akan membuat pemasangan dia punya receiver pula. Okay, so ni dia ada bagi receiver dekat sini.
Tapi kalau korang nak pakai receiver FlySky pun boleh, tak ada masalah. Okay. Janji boleh ikut dia punya instruction. Yang ni kita menggunakan FRSky XM Plus. Okay. So ni dia punya instruction tentang macam mana cara nak solderkan dia. Button button sekali ada kat sini. So ikut saja. Okay, so kita solderkan dia dulu. So kita faham yang receiver ni tidak dibekalkan sekali dengan wire. Okay. So okay. So untuk pasangkan receiver tu sini. Kat sini adalah dia punya sambungan receiver. Tu RX2, okay. Dia dah pun bagi extra wire untuk sambungan receiver sebenarnya. So inilah dia. Dah pun pre-wire sekali. So ini sambungan ni dah wire sekali dah. So tinggal kita pasangkan saja. Okey. So kita akan pre-tin dulu. So untuk nak pre-tin ni, make sure korang kena hadang sedikit ataupun jauhkan sikit daripada elektronik tu, sebab takpun nanti ada terkena percikan dia, nanti termasuklah dekat board, nanti susah nanti. Satu. Kalau korang ada helping hand, korang boleh, korang digalakkan untuk menggunakan helping hand lah untuk solder macam ni. Nanti kita bersihkan dulu. Bolehlah. Okay, so kita double check balik dia punya sambungan tu. So ground 5V dengan S-bus. Okay. So sekarang ni kita akan cuba hidupkan dia punya drone. Kita pasang dulu. Tak boleh salah sebab ni plastik, so kalau terkena dengan receiver dia tak akan short lah. So sure, tak ada masalah. Kalau ikutkan dia punya spek, dia boleh support sehingga 6 cell lipo. Tapi kita tak galakkan 6 cell lipo jugalah, sebab benda ni pun kebiasaannya mesti akan ada flaw sedikit. So kita lebih akan pakai 4S dululah. Lagipun dia punya motor KV agak tinggi sedikit, iaitu 4000 KV. So kita tak sure lah, ikut calculation dia lah. Kalau siapa-siapa yang rasa boleh support 6S, boleh komen dekat bawah. Jadi kita boleh tahulah yang Reptile Cloud 149 ni boleh pakai 6S. Okay. So ni adalah dia punya spek yang ada kat sini. So kita boleh start pasangkan ni bateri dulu untuk test. Bismillah. Okay, so dia punya receiver pun dah hidup. Okay. So basically rasanya itu saja lah kot kalau nak buat pemasangan untuk drone. Next, kita kena bindkan awal-awal dulu dia punya receiver dan juga remote. Okay, cara nak bind tu, so kita akan buat model baru. Kita akan menggunakan model ni lah. Okay. Kita akan masuk dekat sini. Pakai internal. Kita gunakan ini dulu, yang baru kita pilih modal, mati on, kita tekan button bind dekat sini, tekan dulu button bind, and then baru bind bateri. Okay, so kalau korang perasan dekat situ ada lampu hijau juga sedang menyala, dia bukan sekadar lampu merah.
lampu hijau dekat sebelah dia tu sekali. So itu menandakan dia tengah ready untuk bind. Kita tekan bind. So lampu merah tu dah pun berkelip. Maknanya dia dah pun boleh bind lah. Okay, kita unplug balik dan cuba plug in semula. Dia dah pun solid hijau. Maknanya dah pun bind. Okay, so untuk nak tahu sama ada dia berfungsi ataupun tidak, kita akan masuk dekat bahagian Betaflight Configurator. Okay, okay, so ni kita akan masuk dekat bahagian Betaflight. Okay, cara untuk masukkan ni, basically kita akan menggunakan kabel USB, micro USB. Okay, so kita akan pinjam dulu kabel daripada OneShot yang kita dah baiki ni. So yang ni kita akan sambungkan dulu sambungannya ni dekat sini. Dah nak testing kan sama ada boleh pakai ke tak kabel ni. So okay lah. Dah cucuk ke belum tu? Okay, yang kita sambung. Okay, so kita dah pun berada dekat dalam Betaflight. So kita akan tekan connect. So itu adalah rupa drone kita. So untuk drone ni, make sure kita kena make sure dia dalam keadaan leveling. Okay, dia lurus ataupun tidak. Dia tak lurus macam tu. Okay, first thing first, kita akan calibrate accelerometer dulu. Make sure dia lurus. Okay, done. Port. Okay, port tadi kita... Okay, S-Bus tu adalah UART2 sebenarnya. So UART2 kita dah pun on, so should be tak ada issue. So UART1 kita dah pun enable dia punya VTX table dekat sini ataupun VTX Smart Audio. So senang sikit kita nak tukar dia punya power dia punya band dan dia punya channel sekali. So dah pun okay. Configuration kita check, dia memang pakai D-Shot. Okay, nama Cloud149, ini kita bagi nama Cyril. Serial base dan juga menggunakan S-Bus. Okay, dapat S-Bus. Tapi kalau korang menggunakan receiver FlySky, korang boleh pilih iBus dekat sini. Okay, so kita biarkan dulu, tak perlu kacau apa-apa. Demo masih dah tak ada masalah dah. Okay, kamera arming angle kita lebih galakkan tukar kepada 180 darjah. At least bila dia disarm nanti, bila dia sengit, kita still lagi boleh onkan dia. So biasanya kalau dia tak leveling, dia tak lurus, dia tak boleh arm. So kita bagi lagi, tambah lagi dia punya ability untuk sengit sedikit. At least dia boleh arm sendiri. Okay, dan power and battery supply should be tak ada masalah. Ni bahagian PID tuning, tak ada isu. Receiver, okay, yang ni kita akan test dia punya receiver. Okay, kita nak test sama ada dia punya receiver tu berfungsi dan ada pergerakan. Kita onkan bateri. Kita sambungkan bateri. Okay, di situ baru kita boleh nampak dia punya pergerakan. Nampak tu? So kita double check dulu. Okay, dekat sini adalah dia punya gambar untuk pergerakan drone. Okay, memandangkan Cyril ni atau customer kita ni menggunakan transmitter jumper T16. So kita kena tukarkan ni kepada RETA. Actually ini adalah position korang punya gimbal switch ya, ataupun toggle yang untuk gerakkan sama ada roll, pitch ataupun yaw. So dekat sini lah. So kita tekan save. So kita check semula. Okay, roll ke kanan, ke kiri, betul. Pitch ke depan, ke belakang, betul. Yaw pun dah betul. Okay, so should be tadi issue. Throttle dia, okay, throttle pun dah betul juga. Okay,
And then untuk RSSI channel, RSSI kita boleh nampak dia dekat auxiliary 12. Okay, so let's say kalau kita off kan remote, dia dah off macam tu saja. Okay, so bila kita onkan balik, so dia lah dekat auxiliary 12. Kita onkan auxiliary 12. Eh, tekan save. And then kita pergi dekat bahagian mode. Okay, mode kalau ikutkan dekat sini dia dah pun preset dah. Kita pergi cap balik dekat bahagian receiver tab. Information tambahan, switch kita tak wujud dekat situ, di mana dia tak gerak langsung. So dekat situ sebenarnya kalau untuk dia bergantung kepada remote masing-masing. Sekiranya korang punya remote masih tak ada switch yang dah pun assign, korang kena assign sendiri, okay? So cara nak assign dia, korang kena pergi dekat bahagian model macam ni untuk jumper T16 lah. Okay, bila dah keluar menu macam ni, pergi kepada page, cari, oh silap, cari, pergi cari perkataan input. Pergi dekat bahagian input kategori. Dekat sini kita dah pun set banyak switch dekat sini dah. Standard dia, dia cuma ada 4 switch sahaja, okay? Dah pun assign, iaitu rudder, elevator, throttle dan juga aileron, okay? So untuk tambahkan switch lagi, korang kena assign sekali lagi. Ini kita punya switch, kita dah pun assign, okay? So basically dekat sini kita ada berapa switch dah. Dan contohnya kalau korang nak assign, kita akan bagi contoh. Kita pergi jauh sikit ya. Korang kena tekan dulu. Inilah dia. Ini dekat bahagian switch. So kalau korang tekan saja dekat sini, korang boleh tekan mana-mana switch dekat sini, dia akan bertukar dengan sendiri. Contoh macam tu. Okay, tapi kita tak nak assign benda ni lah, okay? Takut nanti dia jadi double. So once dah pun assign, korang dah pun ada satu lagi button assign switch dekat sini. Okay, itulah cara dia. Okay, so kita pergi dekat bahagian receiver. Kalau korang boleh nampak dekat sini, pergerakan dia dah pun okay. So kita pergi dekat sini pula, check dia punya position. Roll betul, pitch pun dah betul, yaw pun dah betul. Okay, and then kita check berapa switch yang kita boleh dapat. Auxiliary 1, 2, 3, 4. So macam tu, okay. And then barulah kita pergi dekat bahagian mode. Untuk arm dia memang dah ada, so kita panjangkan saja dulu. Untuk angle pun dah betul dah. Jadi kalau nak buat horizon, horizon pun boleh juga. Kalau nak buat flip depan mata, so kita tak ada masalah, okay. And then flip over crash, bolehlah kita cuba tambah sedikit. Tambah. And then kita tekan save. Okay, okay, untuk position motor, kita akan test dulu sama ada pergerakan dia motor, pergerakan motor dia betul atau tidak. Sini masuk ke dalam. Okay, so pergerakan motor dia pun dah betul. And then kita check pula dekat bahagian OSD, okay? So ni adalah OSD dia. Basically dia akan bagi standard voltage, berapa minit flight time dan juga channel berapa. So untuk yang ni kita akan test dia punya OSD dulu sama ada betul ke tidak dan apa yang berada dekat dalam Google. So kita akan cuba cari channel dulu.
So ni ada punya channel. Sorry. Ada dia punya cap. Kita buka. So inilah rupa dia. Okay. So kita tak sure goggle kita pakai jenis yang mana, tapi ikutlah. Kalau rasa goggle tu agak luas, mungkin boleh nampaklah dia punya ayat tu. So dekat sini agak fleksibel, korang boleh gerakkan dia punya position tu ikut mana yang korang rasa nak prefer lah. So korang rasa macam dalam goggle kita ni, kita tak nampak dia punya voltage sebab dekat atas sekali. So kita akan letak dekat sini voltage. Ini dia punya masa. And then ni dia punya power VTX. Okay, so bila semua dah pun dekat tu, so should be semua dah okay lah. Okay, yang core 76 darjah Celsius tu adalah dia punya board punya berapa degree Celsius eh? Sebab dia agak panas sedikit. So untuk setup ni kita kena cepat sikit lah. Okay, rasanya semua dah okay dah, tak ada masalah. So kita tekan save. And itu sajalah yang kita akan set up untuk drone ni. Okay. Okay, so untuk test dia punya drone ni sama ada berfungsi ataupun tidak, kita sambungkan balik. So kita akan tekan arm. So dah berfungsi ya. Okay, so memang dah berfungsi. Bagi extra damper dia dulu. Now, cara untuk mounting ikut kreativiti masing-masing lah. Okay. So kita gambarkan dekat sebelah lagi. Okay, so basically kita punya Reptile Cloud 149 sekali dengan sponge dah pun siap. Okay, so kita test flight dulu. Patah rekod pun dah. Dia quite stable lah.